Pemirsa, mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniska melakukan bakti kerja di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Hulu Sungai Tengah, sebagai langkah awal untuk penjajakan dalam membantu meningkatkan perekonomian warga. Berangkat dari kampus Handel Bakti, 70 lebih mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 7 dari kelas reguler dan ekstensi, didampingi dosen hingga jajaran dekan, berangkat ke Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, Hulu Sungai Tengah dalam rangka bakti kerja akhir pekan lalu. Sesampainya di lokasi tujuan, rombongan diterima camat, pembakal hingga perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hulu Sungai Tengah. Ini merupakan langkah awal Fekon Uniska dalam menjajaki kerjasama dengan Desa Awang Hulu Sungai Tengah untuk implementasi ilmu yang didapat selama di kampus juga sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian dosen kepada masyarakat. Nantinya kerjasama akan ditingkatkan lebih luas dengan penandatanganan nota kesepahaman antar rektor dan bupati seperti program kuliah kerja nyata di daerah ini. Di sini juga kami melihat potensi-potensi ekonomi yang telah dikelola oleh masyarakat sini. Untuk itu kami ingin memberikan sumbangan pemikiran bagaimana supaya ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi kita berharap kepada para mahasiswa ini bisa mempraktekkan pelajaran yang selama ini dia dapatkan dari kampus, bagaimana caranya itu supaya bisa langsung terjun ke lapangan dan mempraktekkan apa-apa yang telah dia dapatkan ilmu-ilmunya dari para dosen. Sementara itu, pembakal Desa Awang mengaku berbangga karena wilayahnya menjadi sasaran bakti kerja mahasiswa yang berharap ada sumbangsi pemikiran maupun hal lainnya dalam mengangkat perekonomian warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Profesi rata-rata kami memang petani, Pak. Petani, memang ya kami itu sumber daya manusia memang sangat kurang. Jadi dengan kerjasama ini diharapkan masyarakat semakin bisa membuka diri dan juga bisa menerima ilmu dan apa-apa yang bisa dikerjasamakan karena bisa ditingkatkan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami. Diketahui di Desa Awang, Kecamatan Batang Alai Utara, terdapat 1.700 jiwa lebih yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan pekebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eko Anggoro, Banjar TV.